Hujan disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, Jateng mengakibatkan tanah longsor, jalan ambrol serta atap pabrik tekstil beterbangan disapu angin, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Selain itu, satu rumah ambruk total di Ngargoyoso disapu angin. Pantauan geoglossemarnews.com menyebutkan kejadian angin ribut menyebabkan atap pabrik tekstil PT Delta Merlin di Desa Genengan, Tasikmadu beterbangan hingga membuat warga panik. Atap pabrik dari Galvalum itu beterbangan ke atas dan jatuh di jalan, beruntung tidak ada korban jiwa. Adapun akibat hujan deras menyebabkan tanah longsor di ruas Jalan Solo Tawangmangu KM20 Dusun Dukun Desa Plumbon. Bahkan sebuah desa yakni Desa Ngelurah yang letaknya di atas Pasar Tawangmangu terdapat jalan utama ambling atau amblas berlubang. Adapun untuk banjir sesaat Desa Beji, Tawangmangu sudah reda meski sempat mengkhawatirkan karena debit airnya sangat besar seiring hujan deras yang terjadi. Terpisah hujan disertai angin juga menyebabkan satu rumah milik Prawiro Giman di Dusun Guntur, Ngargoyoso ambruk total. Namun tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar bersama relawan serta warga sudah melakukan antisipasi pada dua titik bencana di Tawangmangu. Tim BPBD sudah turun ke TKP melakukan antisipasi agar tidak semakin parah menyusul hujan belum juga reda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, ungkap Kalak BPBD Bagus Darmadi, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Evakuasi TKP Guntur Lor ambruk total. Informasikan ini untuk jembatan Kali Gembong Lurah putus total. Jadi kawan-kawan, ini untuk yang wilayah lurah saat ini terisolasi, harus lewat Mogol Kledosari. Jadi ini jembatan lurah informasinya, atau ini langsung dari lokasi jembatan Kali Gembong Lurah jebol dan jelas tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Longsor punden dukun menutup separuh badan jalan.